seperti semua orang di Jordan, hijau karena di Jordan kering sekali. Anda akan lihat 8% di Jordan kering itu gurun pasir. Yang ketiga, ada orang tahu yang ketiga? Cantik perempuan. Itu tiga-tiganya itu di Indonesia. Alhamdulillah, anda tengah air hijau di sana dan ada orang bakar. Itu kenapa saya pergi ke sana. Alhamdulillah, saya sudah bulan mungkin Februari, 6 Februari saya bulan ke Jordan dari Indonesia. 18 hari itu yang terindah di kehidupan saya. Lektuba, medan, banyak-banyak di sana. Jadi, Pak dan Ibu, Jordan negara yang kecil, tidak seperti Indonesia. Indonesia banyak orang tinggal di Indonesia, tetapi di Jordan ada 10 juta aja. 10 juta orang asli di Jordan ada 6 juta yang punya pasaport di Jordan. Itu orang hanya 6 juta. Ada 4 juta dari negara-negara lain. Ada dari Suria, kalau di bagian kanan anda itu Suria, arah Suria. Jadi Suria di mana ada ISIS. Ada orang mau berjuang dengan mereka? Tidak mau? Bisa pergi ke sana. Ya, kalau mau, anda itu gratis, apa aja pun? Itu gratis semuanya. Pergi dan tidak bisa pulang. Ya, pergi just one ticket. Jadi itu Suria. Domba-domba anda akan lihat saat ini, ada domba-domba di sini. Itu domba enak sekali rasanya, dagingnya enak sekali di daerah ini. Karena ada banyak makanan untuk domba-domba. Ada tiga apa namanya, daging di Jordan yang enak. Yang pertama itu dari Jordan yang terenak. Itu harganya 1 kilo kira-kira 30 dolar. 1 kilo di domba. Itu dari Jordan organic. Yang kedua itu dari Romania. Dari Romania 20 dolar 1 kilo. Dan dari Australia 10 dolar. Tetapi kalau mau makan antara Romania dan itu organik, itu yang terenak sekali. Yang di Australia tidak seperti itu. Jadi di sini pada dan ibu, di daerah ini ada banyak kita Suria. Di bagian utara di Jordan ada perbatasan dengan Suria. Ada Arab Saudi di bagian kanan di mana ada selatan di Jordan. Di Arab Saudi ada banyak orang dari Jordan kerja di Arab Saudi. Karena ada banyak uang di sana. Di Jordan tidak ada uang atau kesempatan seperti di Arab Saudi. Ada di utara di Jordan, di apa namanya, di timur di Jordan ada Irak. Di barat di Jordan ada tanah suci di sana. Di mana ada Laut Mati dan ada perbatasan itu dari tanah suci. Jadi ada 4 perbatasan. Ada perbatasan di Teluk Aqaba, itu dengan Mesir. Di Teluk Aqaba ada negara Mesir. Kalau mau pergi ke Mesir 45 menit pakai kapal, bisa pergi ke sana. Jadi ada 5 bayis, 5 namanya negara-negara Amerika dunia perbatasan dengan Jordan. Tetapi Jordan, 80% di Jordan gurun pasir. Di bagian kiri anda, di bagian kiri ada pohon-pohon zaitun. Kalau anda melihat pohon-pohon zaitun di sini, kenapa orang di Jordan suka pohon-pohon zaitun? Karena tidak harus jaga. Hanya setiap tahun ketika ada penghasilan, ambil penghasilan. Dan itu hijau sepanjang tahun, itu seperti ini hujan. Hijau. Jadi di daerah ini itu subur sekali. Kalau mau beli minyak zaitun, atau bunia tanah di sini, ini lebih bagus di daerah ini dan di kota yang bernama Salt, itu di utara di Jordan. Itu yang terenak penghasilan itu di daerah ini. Di daerah ini, Pak dan Ibu, kita akan melewati di bagian kanan ada kota yang bernama Madaba. Madaba itu dua kota yang bernama Ma, artinya air. Daba itu artinya buah. Jadi tanah di air dan buah. Antara anda bisa lihat di daerah ini ada banyak itu subur sekali. Tetapi daerah ini, Pak dan Ibu, sampai tahun 1880. Jadi itu tidak ada banyak orang tinggal di daerah ini. Jadi ada beberapa suku-suku Badui. Mereka datang dari daerah yang bernama Karak. Dan mereka mau pindah dari kota Karak sampai daerah ini. Tetapi mereka punya izin, karena itu pada masa Utsman atau pada masa Turki.
jadi mereka punya izin untuk mereka pindah dari kota yang bernama Karak sampai Madabah. Jadi tetapi kalau mereka mau membangun gereja harus di mana ada gereja lama. Jadi mereka menemukan pada waktu itu banyak gereja yang terbentuk sekali itu yang bernama itu Saint George. Saint George di daerah itu gereja yang terindah sekali di daerah. Kebanyakan dari orang Kristen di Jordan mereka orang Orthodox. Ada Katolik tetapi kebanyakan orang Orthodox tinggal. Salam saudaraku. Kita saat ini berada di Lembah Yordan. Ini merupakan satu bagian dari apa yang ada di dalam Alkitab yang luar biasa. Dan saat ini cuacanya sangat cerah dan panas, tapi suhunya itu sekitar 16 derajat dan anginnya sangat sangat kencang ya. Nah, kita bisa lihat di situ lembahnya yang cukup luas dan ada batu-batu di situ. Dan ini ada tim perjalanan kita sama-sama. Mereka lagi bersama-sama di lembah ini. Dan setelah ini kita nanti akan pergi ke Gunung Nebo untuk melihat apa lagi yang bisa kita saksikan di sana. Ya, sampai nanti kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.